apa ya, orang Arab itu buat apa musik gambus itu, di orang Arab itu kebanyakan orang Arab nyanyi sambil mainin gitar gambus, sambil mainin oud itu, sambil nyanyi juga. Ya, dulu itu saya juga kan suka nyanyi, nyanyi juga. Jadi, wah kayaknya mantep nih kalau sambil nyanyi, sambil megang gitar gambus. Nah, begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aep dari Kerawang, Jawa Barat. Saya sebagai pengrajin oud atau biasa disebut di Indonesia dan Malaysia itu gambus. Dan saya di sini sebagai pengrajin sekaligus juga main gambus juga. Dulu awal-awalnya sih saya pecinta sih, seorang pemain gitu, pemain gambus. Dulu itu saya bekerja di pabrik, buruh pabrik. Nah, saya mencintai gambus. Nah, kemudian saya pas lagi kerja di pabrik, saya berusaha apa ya, mencari belajar sesuatu gitu dari hobi saya, dari gambus. Saya mula-mula dari tahun 2014 saya belajar. Pertengahan 2014 saya keluar bekerja dan saya memilih untuk terus belajar membuat gitar gambus seperti itu. Mula saya jatuh hati itu pada tahun 2009 ke oud. Nah, jadi karena apa ya, orang Arab itu buat apa musik gambus itu, di orang Arab itu kebanyakan orang Arab nyanyi sambil mainin gitar gambus, sambil mainin oud itu, sambil nyanyi juga. Ya, dulu itu saya juga kan suka nyanyi, nyanyi juga. Jadi, wah kayaknya mantep nih kalau sambil nyanyi, sambil megang gitar gambus. Nah, begitu. Kayaknya sih ya gitu, dari hobi juga, terus ya penasaran yang luar biasa lah. Terus ketambah lagi saya emang bosen juga di pabrik, terus pengen sesuatu yang baru supaya saya bisa berkembang, intinya seperti itu. Supaya saya bisa banyak pengalaman, banyak apa sesuatu yang terus dan terus bertambah buat saya gitu. Ya contohnya yang saya suka itu di bidang seni, musik lah. Nah ya saya pelajari terus lebih dalam tentang musik. Khususnya ya dari alat musik gitar gambus sampai membuatnya. Bahkan saya berkembang bukan di gambus saja, mempelajari bukan di gitar gambus saja, saya mempelajari alat musik petik gitar Arab yang lainnya. Seperti itu, Bang. Sih. Jadi dulu pas awal saya punya gitar gambus itu bukan bikinan dalam negeri, bikinan dari Kairo Mesir. Nah, itu harganya mahal dan kualitas pun biasa aja gitu, Bang. Nah, ketika saya, kenapa saya sangat apa, yang pertama bangga terus pengen bisa bikin gitu, karena di Indonesia sangat minim sekali pengrajin gitar gambus seperti ini. Ini itu kebanyakan kalau buat di Indonesia itu kebanyakan untuk musik-musik religius gitu kebanyakan. Tapi karena tadi Tea, makin kesini zaman makin canggih, ya alat musik ini pun dibikin canggih, ada efek, ada apa, suara apa, bisa suara apa. Jadi bisa berkolaborasi dengan musik apapun, kayak kasidah, kayak dangdut, seperti kayak
band pop seperti itu. Ya luar biasa, berat juga gitu. Soalnya ini bukan musik apa ya, bukan musik yang didukung sama pemerintah gitulah. Soalnya bukan khas Indonesia gitu. Jadi ibaratnya kalau saya itu dulu, kembali lagi ke masa lalu, itu alat musiknya anak santri gitulah, alat musik gambus itu. Jadi lebih kepada ke pengajian, acara-acara islami begitu. Kita walaupun manggung juga kadang pakai peci, pakai baju koko begitu. Ya, yang saya ketahui dan termasuk teman-teman saya juga sebagai pengrajin gitar gambus, bahwasanya di Indonesia ini sangat minim sekali, sangat sedikit, seluruh seluk-beluk Indonesia sangat sedikit sekali gitu, terbatas lah. Itu dulu pernah ada pada tahun sekitar tahun 80-90-an. Cuma sekarang udah almarhum. Nah, beliau itu sudah internasional juga produknya. Cuma beliau sudah almarhum. Nah, sekarang ada lagi ya penerusnya saya di tahun 2014. Saya doang sendiri di Kerawang. Gak ada lagi. Memang ini sedikit apa ya, aneh juga emang, betul Bang. Jadi anehnya ini bukan musik asli khas Indonesia gitu. Tapi kenapa kok saya suka gitu? Emang awalnya itu saya itu start di pengajian. Pengajian itu ada marawis dulu itu pas waktu kecil itu. Nah, awal mula di situ, cuma walaupun itu hanya sekedar marawis, hiburan anak santri, saya serius di situ. Terjun di situ saya serius. Saya ingin memperdalam tentang marawis. Terus sampai sekarang begitu. Sampai ke gambus. Saya pun serius, bahkan lebih serius, saya pengen bisa bikin juga gitu, bukan hanya sekedar bisa main seperti itu. Keselang belajar berjalan waktu selama 2 tahunan. 2 tahun baru saya bisa membuat tuh sampai enak dimainin gitu dah. Dulu mah masih mungkin dari keterbatasan alat, kekurangan keterampilan, pengalaman alat, semuanya juga masih belajar lah, masih terbatas. 2 tahun saya lah kurang lebih. Kalau gitar biasa itu dia internasional Bang. Nadanya internasional, do re mi fa sol la si do. Kalau ini tradisional masuknya, jadi terbatas, minoritas gitu. Jadi seperti itu bedanya lah. Gitar jelas beda sih, gitar do re mi fa sol la si do itu seperti itu ya, internasional. Kalau yang ini boleh dilihatin ya, kalau ini. Kalau ini ada nada Arab namanya magom itu. Supaya kita sebagai pelaku seni lebih dilirik lagi oleh pemerintah, karena kita juga ingin membangun bangsa ini walaupun hanya lewat seni seperti itu.